Kapolrestabes Surabaya Kombespol Joni Edison Isir mendampingi Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi pimpin apel gelar pasukan larangan mudik Idul Fitri di Mapolrestabes Surabaya pada Senin 24 April 2021. Sesuai surat edaran Satgas nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah pada periode 22 April hingga 24 Mei 2021. Wali Kota Surabaya dalam sambutannya berharap warga Kota Surabaya bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk menahan diri tidak mudik dan tetap taat mematuhi protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Aktif COVID-19 yang saat ini sudah...